KPM. Siapa pula letak kertas-kertas ni atas meja ni? Kan nak buang semalam ni. Kejap, mana pula baku sampah ni? Tak jumpa pula baku sampah. Mana nak buang ni? Waalaikumsalam. Cikgu, saya tengah cari baku sampah. Nak buang apa? Saya nak buang ni kertas-kertas ni kan semalam jangan, nak buang. Nisa, jangan. Kita kan nak melestarikan alam. Ya. Daripada kita buang kertas-kertas ini, yang kita, kertas-kertas terpakai ini, Nisa. Baik. Kita boleh manfaatkan, kita jadikan satu karya yang menarik. Wah, iya ke? Minta maaflah cikgu, saya tak tahu pula boleh guna. Baiklah semua, assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K. Satu lagi program kokurikulum yang berteraskan aktiviti seni dan craft di mana kita akan sama-sama lakukan hasil seni yang sangat-sangat menarik. Agak-agaknya kan, apa aktiviti yang cikgu Nizam sebutkan tadi? Sebelum itu, jom kita tonton profil beliau. Baiklah penonton semua, jom kita persilakan Cikgu Ahmad Nizam. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat Nisa. Waalaikumsalam. Nisa sihat? Alhamdulillah, saya sihat macam biasa, ceria dan bersemangat. Yeah. Kita jumpa lagi sekali lagi hari ini, Nisa. Betul tu. Jadi sebelum itu kan Cikgu, saya ingat kepada rakan-rakan di rumah agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka sekiranya kita perlu keluar rumah dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Dah balik rumah, cuci tangan guna air dan sabun. Tukar baju, gunakan gel pembas kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah cikgu, sekarang saya nak tanya, apa aktiviti seni kita dan kenapa kita perlu menggunakan bahan-bahan yang terbuang ni cikgu? Okey, hari ini Nisa, kita akan menghasilkan satu karya seni yang kita sebut sebagai seni quilling. Seni quilling, wah menarik. Okey, seni quilling ni Nisa, kalau Nisa nak tahu, telah diperkenalkan di barat semenjak abad ke-17. Abad ke-17, oh, lama betul. Akhirnya ini diterima secara global dan hari ini semua orang mampu menghasilkan karya seni quilling ini. Baiklah, jadi saya nak tanya cikgu, apa bahan-bahan atau barang-barang yang kita perlukan selain daripada kertas-kertas yang terpakai ini cikgu? Okey, bahan yang paling utama adalah strip kertas ni. Strip kertas ataupun apa yang kita sebut sebagai helaian-helaian kertas yang kita potong-potong daripada kertas A4 yang kita ada, Nisa. Ya, baiklah. Ya? Okey. Dan kalau Nisa dapat tengok ni, ini adalah satu kertas yang cikgu recycle daripada file lama cikgu. Ya, maknanya. Kalau Nisa dapat lihat, ada kesan-kesan tulisan kat situ. Betul. Yang memandangkan sekarang ini, kita berada dalam PKP. Jadi, betul? Cikgu tak keluar. So, cikgu gunakan apa yang ada di rumah sahaja. Baiklah. Okey, itu bahan utama kita. Kemudian, kita juga perlukan bahan-bahan lain seperti kita ada glue. Okey. Terpulang kepada adik-adik ataupun Nisa sendiri untuk menggunakan glue jenis apa. Cikgu gunakan PVA glue. PVA glue. Okey. Kemudian kita juga perlukan peralatan. Okey, peralatan yang paling utama sekali kita kena ada peralatan quilling. Peralatan quilling. Ini pak, macam ni ya. Nampak? Ada pelbagai saiz Nisa kalau kita tengok. Okey. Ini kita panggil alat quilling. Baik. Di mana alat ini nanti kita gunakan untuk memutar. Tapi kalau tak ada alat ini, Nisa, tak apa, tak ada masalah. Tak ada. Kita rumah, boleh cikgu gunakan lidi sate semata-mata. Baik. Saya pun ada lidi sate. Sebab apa? Hari ini aktiviti yang kita nak buat, kita beri tajuk gulung-gulung glue. Gulung-gulung glue. Baik. Nanti kita gulungkan kertas, kemudian kita akan tampalkan kepada permukaan ataupun kepada bahan yang kita nak hasilkan menjadikan satu karya tadi. Baiklah, saya sebenarnya tak sabar-sabar nak lihat apa yang kita boleh lakukan dengan helaian kertas yang mana mungkin ini adalah kertas-kertas lebihan daripada projek-projek sekolah adik-adik kan, ataupun apa-apa yang ada di rumah. Saya rasa kalau nak unik pun boleh guna surat khabar. Ya, boleh. Nampak satu motif yang cukup-cukup menarik. Contoh cikgu pun guna kepingan kertas daripada fail yang lama. Ini kalau tengok yang ini envelope.
Envelope lama oh, eh. Ha, ha, cikgu ada envelope. Sampul surat pun surat. Boleh digunakan. Ha? Kalau dah tidak ada kegunaan, tak perlu buang, boleh potong secara memanjang begini cikgu ya. Ha, kita memanjang. Okey. Selalunya kalau kalau kita dapatkan di pasaran, kita boleh dapat dalam pelbagai saiz eh. Betul. Kalau kita nak beli helaian-helaian kertas yang telah siap dipotong macam ni dengan saiz 0.5, 0.5, 0.7 ataupun 1 cm. Maknanya cikgu, apabila kertas ini mempunyai ketebalan yang berlainan, jadi dia akan lebih tinggi ataupun lebih timbul. Lebih tinggi, cikgu. Lebih timbul. Maksudnya kalau dia lebih tinggi, gulungan nanti gulungan itu akan menjadikan tekstur pada kita punya permukaan karya lebih tinggi lah. Ya, kalau tekstur saya ingat cikgu, jalinan. Ya, betul Lisa. Ha. Jalinan itu adalah tekstur dalam bahasa Inggeris. Baiklah. Ha. Jadi sebelum kita pergi kepada aktiviti kita pada hari ini, iaitu gulung-gulung glue, kita akan berhenti rehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Club Craft Bidik KKB. Kembali menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Ahmad Nizam. Hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti seni berasaskan teknik quilling, Cikgu. Ya, ya betul, saya sebut Nisa. Betul, quilling? Betul. Baiklah, dan kita dah ada bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi jom kita mulakan. Cikgu, sebelum kita mulakan aktiviti kita, lupa pula saya nak ingatkan Cikgu. Jom kita sanitasi dahulu ya, tangan betul, kita. Ya, betul, Nisa. Kita silakan, perlu cikgu. Amalkan SOP sentiasa. Betul. Utamakan SOP. Di mana saja kita berada, adik-adik, ini adalah kemestian yang kita perlu lakukan bersama-sama. Baiklah, sekarang barulah dah bersedia, cikgu. Okey, ni saya. Apa yang kita perlukan adalah pertama sekali, sebab kita dapatkan saiz 0.7, jadi cikgu ukur sedikitlah. Sedikit, mungkin cikgu tunjukkan. Okay, kita perlukan pembaris dan juga pensel, macam biasa untuk mengukur. Okey, so cikgu ukur 0.7. Cuma dalam strips yang ada kat sini, adalah yang saiz 0.5, 0.7. Terpulang kepada apakah design yang kita nak hasilkan. Okey, sekarang kita ambil pisau, kita potong seperti biasa. Okey. Berhati-hati kalau boleh kita kena ada bantuan daripada orang yang lebih dewasa lah untuk mengendalikan peralatan yang tajam ni. Okey. So cikgu potong. Okey, cikgu potong layan yang kedua. Cikgu menggunakan pisau kerana ianya lebih laju, cikgu kan? Betul. Kalau kita gunakan gunting, lambat ya, saya. Betul. Okey, sebenarnya kalau nak lebih mudah, kita boleh lapiskan kertas A4 ini beberapa lapisan untuk dipotong sekaligus. Cikgu dah dapat hasilkan 3 strips ataupun 3 helaian yang telah dipotong mengikut saiz 0.7 cm. Okey, so simple saja. Ini saja kita perlu lakukan untuk penyediaan bahan. Okay. Dan di hadapan kita ni, ingatkan tadi sampah, cikgu. Bukan sampah, rupanya Nisa. Nak membuat hasil seni. Betul, kita akan hasilkan satu hasil seni yang cukup mudah. Pertama sekali, apa yang kita kena buat adalah kita menggulung. Kita menggulung, gulung, kemudian kita glue-kan. Dan terhasillah satu karya seperti yang ada di hadapan ini. Seperti ini, saya tunjukkan kepada adik-adik semua kenapa kita nak gulung-gulung-gulung ni, sebab kita akan gabungkan hasil gulungan kertas kita tu menjadi satu motif ataupun satu image yang menarik. Ini adalah satu kenapa tema ini cikgu pilih, Nisa? Sebab kita nak melatih kemahiran kita terlebih dahulu sebelum kita bereksplorasi dengan karya yang lebih sukar. Ya, baiklah. Jadi jom kita mula. Teknik basicnya adalah gulung-gulung-glue. Okey. Kita akan menggunakan apa tu untuk gulung? Guna tangan saja. Tadi cikgu sebut kita boleh gunakan alat quilling kalau kita ada alat quilling ya, Nisa. Ada alat quilling untuk Nisa, ada alat quilling untuk cikgu. Alat quilling. Okey. Atau kalau tidak ada alat quilling, then kita boleh menggunakan lidi satin ni. Kalau nak guna macam pensel boleh cikgu? Boleh, dia akan menjadi gulungan yang lebih besar lah. Gulungan yang lebih besar, baik. Okey, cikgu tunjuk contoh kalau kita menggunakan. Okey, katakanlah kalau kita nak ada dua tona warna. Okey, contoh cikgu nak warna orange ataupun warna jingga. Cikgu gabungkan dengan kertas file yang cikgu potong tadi. Baik. Supaya kita dapat dua tona warna berbeza. Okey, kemudian kalau kita guna lidi. Okey, cikgu tunjuk guna lidi dulu. Kita gulungkan. Okey, kita gulungkan kertas tadi. Okey. Gulung saja. Okey, hari ini kita nak buat tema dia adalah
dunia akuarium ataupun hidupan akuarium. Wah, maknanya kalau dalam akuarium ada batu, ada batu, ada rumpai palsu, rumpai plastik, ada ikan. Ada ikan. Saya akan cuba cikgu. Saya harap jadilah ya gulungan saya ni. Okey. Okey, gulung. Okey, bila kita dah dapat gulungan macam ni nanti? Okey. Kita dapat gulungan macam ni. Kalau kita tak nak dia terlalu rapat, kita akan letakkan di atas satu permukaan. Okay? Letak atas satu permukaan, kemudian biar dia berkembang sedikit. Okay. Supaya kita dapat, ini kita nak buat batu betul besar. Jadi besar sikit lah. Kita dapat batu yang lebih besar lah. Okay? Kalau terlalu kecil, nanti banyak batu yang kita kena buat. Baik. Okay, kemudiannya kita akan gunakan glue. Okay? Ini PVA glue. Okey, bahagian yang terkeluar tadi paling hujung strip tadi, okey, kita akan glukan. Letakkan gam. Okey. Akan gam gam atau glue. Dalam RBT disebut sebagai glue. Glue. GLU glue. Istilah bahasa Inggeris yang dimelayukan. Ya, jadi bila kita dah gulung, kita akan dapat seperti ini ya kawan-kawan. Ada gulungan yang besar, ada gulungan yang kecil, ada yang terpulang. Macam mana design yang kita nak buat? Okey, sekarang ini kalau kita tengok yang cikgu punya tengah-tengah dia warna jingga. Jingga. Okay. Kalau yang saya gunakan cikgu, saya gunakan dua tonal warna di mana ada warna warna peach ataupun warna oranye lembut dan juga warna merah. Okey, pemilihan warna terpulang kepada diri masing-masing. Baik. Saya dah buat berapa gulungan, jadi jom cikgu kita akan buat lebih banyak cikgu ya. Ya, betul. Okey. Mungkin cikgu tunjuk dulu pada Nisa macam mana kita nak buat daun tu? Ya, itulah cikgu. Saya tengok daunnya bentuknya Nisa, sedikit. Nisa try gulung warna hijau yang lebih pekat. Cikgu gulungkan warna hijau yang lebih cair. Baik, okay. Kita akan gulungkan bersama-sama. Alat quilling Okey, sekarang cikgu gunakan alat quilling. Okey, ini boleh didapati secara online. Okey. Sekarang ni kan cikgu lebih mudah kan? Ya, betul. Buka sahaja aplikasi membeli belah atas talian tu semua ada. Okey, ada rongga pada hujung alat quilling ni sebenarnya untuk kita rangkaikan kertas kita Baik. Selepas menggulung tu. Kita nak bukaan gulungan itu lebih besar. Baik. Okey. Kita biarkan atas permukaan sedikit. Okey, kita agak besar mana yang kita mahukan. Okey. Kemudian kita glukan. Kita glukan dahulu cikgu ya. Baik. Kita glukan, jom kawan-kawan. Perhatikan cara kita menghasilkan gulungan ini supaya adik-adik pun boleh lakukan di rumah. Nanti boleh kongsikan hasil kerja semua di laman sosial disertakan dengan hashtag seni untuk semua. Okay. Ya, betul. Lepas ni kita tengok macam mana kita boleh hasilkan daun. Okey. Okey, dah sedia Risan? Dah sedia. Kita ada dua Okey, sekarang kita nak kita panggil apa tu? Penyekkan sikit Penyekkan sikit supaya bentuknya lebih sikit, lebih bujur Ya, ada bucu di hujungnya. Kalau kita nak ada bucu kita tekan saja. Tekan bahagian hujung. Kita picit sikit je macam tu, macam tu Okey, kita dah dapat. Okey, saya akan cuba ya. Okey. Sekarang Nisa, betul Nisa. Macam ni Kemudian kita picit bahagian yang satu lagi. Sebelah lagi ya. Okey, sebelah lagi. Kelepekkan menjadi bucu. Ya, saya rasa saya dah dapat bentuk daun yang kita cari. Baiklah adik-adik, kita akan terus menggulung glue. Kita akan bertindak seketika. Jumpa anda selepas ini di Club Craft Didik, Didik TV KPM. Gulung, glue. Wah, dah banyak dah gulungan kita. Selamat kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa Kia dan Cikgu Ahmad Nizam. Di mana hari ini tema kita adalah teknik quilling dan kita nak buat hidup dalam akuarium cikgu ya. Ya, hidupan yang biasa kita lihat dalam akuarium. Ya, betul tu. Dan ini adalah antara hasil quilling kita. Adik-adik boleh lihat. Nampak ada pelbagai bentuk, pelbagai saiz, pelbagai warna. Jadi adik-adik boleh lakukan. Sajalah letak atas tray ni supaya dapat tunjukkan dengan jelas kepada adik-adik. Ini antara rupanya pelbagai warna dan ianya akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang berbeza. Baiklah, apa yang kita boleh lakukan dengan quilling yang kita dah siap ni? Macam mana saya nak jadikan quilling saya kepada imej seperti ini, cikgu?
Okey, sekarang ni saya nak buat image apa yang pertama? Kita mula dari bawah, cikgu boleh? Bawah ya. So kita mula dengan batu-batuan . Batu-batuan. Okey, sekarang ni kita dah ada pelbagai jenis gulungan ataupun quilling daripada seolah warna coklat . Ya. Ini dapat lihat warna coklat. Ini boleh mewakili batu-batuan dalam aquarium kita . Baik. Okey. So mungkin Nisa boleh glue kan? Okey, cikgu tunjuk ya cara kita nak mengglue. Cikgu tunjuk cara glue. Okey. Simple saja. Kita ambil glue. Okey, cikgu gunakan PVA glue tadi. Okey. Kemudian sapukan pada bahagian bawah yang kita nak lekatkan nanti. Baik. Okay. Kenapa bawah kita guna kertas putih ni, Nisa? Kertas putih sebab kita nak image kita timbul, cikgu. Ya, image kita akan timbul atas kertas putih. Dan yang keduanya, kita nak mengurangkan kesan kecacatan. Sebab berdasarkan eksplorasi cikgu pada karya yang berkenaan. Okey. Kesan glue ni apabila ia kering, ia akan meninggalkan kesan seolah macam tak cantiklah kepada karya kita. Okay, jadi kita cuba hasilkan atas kertas putih. Baik. Okay. So cikgu tampalkan terus. Baik. Cikgu dah letak glue, cikgu tampalkan terus mungkin di bahagian tengah. Kita bermula supaya kita dapat merancang untuk keseluruhan permukaan. Terpulang pada Nisa, bagaimana Nisa nak habiskan warna coklat-coklat tu boleh kita gunakan mewakili image-image batuan. Sekarang ni tadi kita dah buat warna hijau, gulungan warna hijau. Kemudian kita dah kita panggil apa tu Nisa tadi? Kepit kan bahagian hujungnya tadi. Kita dah picit hujung dia. Sekarang kita nak jadikan ia sebagai lumut kita. So macam mana kita boleh buat? Okey, cikgu tunjukkan pada kertas putih ni. Okey, ini adalah yang pertama. Okey, kita letakkan pada bahagian tengah. Okey, kita letakkan satu di bahagian kiri. Okey, dan satu lagi di bahagian kanan. Baik. Okey, dan kita akan dapat nanti kita gelukan kiri dan kanannya. Macam tu adik-adik, macam mana di rumah dapat lihat jelas, jelas ya. Okey, so cikgu gelukan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Kita akan gelukan dia bersebelahan cikgu ya? Bersebelahan supaya dia mengapit bahagian tengah. Baik, okey. Okey, cikgu gelukan yang kiri. Kemudian cikgu gelukan yang kanan. Saya pun akan menambah batu-batuan saya ni supaya nampak lebih banyak dan cantik. Dan saya akan gunakan juga batu yang telah kita gulung-gulung-gulung-gulung tadi. Batu-batu yang ada tona warna. Okey, selepas diglue kita akan dapat kesan yang macam ni lah. Dia bercantum. Selepas bercantum. Okey, mungkin untuk lapisan yang seterusnya, cikgu nak gunakan ton hijau yang berbeza. Baik. So, cikgu ambil warna yang lebih gelap. Warna yang lebih gelap. Sama juga kita gluekan. Kemudian kita gluekan yang kiri. Dan begitulah seterusnya ni saya. Kita ulang step yang sama. Jadi ini sebenarnya tidak sukar, cuma mungkin sedikit mengambil masa terutamanya untuk pada proses untuk kita menggulung. Tadi cikgu kata dan begitulah seterusnya. Cikgu agak-agaklah mungkin kita dah dapat gambaran bagaimana lumut kita boleh kita dijadikan daripada quilling ini. Baik. Okey. Di mana bahagian bawahnya besar meruncing ke atas. Dia macam ada pergerakan lah cikgu. Ya betul Nisa. Memang kita mengaplikasikan prinsip penegasan di sini . Dia macam nampak tu, dia nampak macam dalam apa, beralun-alun dalam air. Ya betul Nisa. Okey, sekarang tugas kita adalah untuk tampalkan pada permukaan kertas kita. Baik. Di antara celah-celahan batu tersebut mungkin Nisa. Baik, mungkin cikgu boleh bantu saya untuk tambah lagi batu-batuan di dasar aquarium kita ni. Kalau di sekolah cikgu Nisa antara ahli yang paling ramai adalah satuan seni dan craft. Menariknya. Jadi saya rasa dah boleh cikgu untuk tambahkan rumpai lauk cikgu. Atau lumut cikgu. Nampak macam cantiklah ruang ni Nisa. Okey. In between ni kita boleh letakkan rumpai kita mungkin? Baik. Dia kita boleh masukkan dia. Elok dia dekat cantik situ. Baik. Okey, so kita boleh bereksplorasi dengan apa sahaja teknik dan juga cara tampalan yang kita mahukan. Jadi dah boleh menambah tampalan di situ. Mungkin kan cikgu, saya tengok mungkin ada sesetengah gulungan kita ataupun quilling kita ni mungkin besar sangatlah. Saya akan gunakan peralatan quilling ni
Seperti yang Cikgu Nizam jelaskan tadi, ada rongga di mana saya boleh selipkan kertas saya dan saya gulung kembali. Gulung kembali supaya dia lebih kemas dan dapat bentuk yang kita inginkan. Mm-hmm. Itulah keistimewaan quilling ini saya, seni quilling ini. Kita boleh memperbaikinya. Jangan terlalu rigid, orang kata. Tak semestinya apa yang cikgu ajar itu saja. Lawan Isa. Macam mana cikgu, okey tak? Okey sangat tu. Saya nak tampal pada hasil akuarium kita ni. Kita letakkan gam di bahagian bawah. Hati-hati. Comot sikit tak apa kan dalam tinta seni ni. Pandangkan permukaan kertas kita warna putih, tak dapat sangatlah dia punya kesan comot tu. Ya, betul tu. Okay, baiklah, saya akan tambah di bahagian ujung. Akuarium saya ini. Cikgu nak tambah satu lagi. Bahagian tengah mungkin. Baik. Mungkin kita boleh buat ikan tak? Boleh. Saya tadi dah gulungkan sikit. Saya akan gabung-gabungkan gulungan saya. Ada gulungan besar, ada gulungan kecil. Saya tengok pada contoh ni kan cikgu. Ni sahabat yang besar So cikgu buat yang kecil. Okey, sekarang saya buatkan yang besar. Kemitkan pada bahagian hujung sedikit. Okey, hujung kanan sedikit, di hujung hadapan kiri sedikit. Ini ikan dengan saiz yang lebih kecil. Baiklah, ini adalah hasilnya tadi. Setakat dasar yang kita dah buat. Dasar akuarium kita, dan kita akan tambah ikan pula. Okey, jom cikgu. Jom kita tambah ikan. Okey, rasa-rasa Nisa ada, cikgu nampak Nisa ada buat fin ataupun ekor. Ekor dia, sebab saya tengok macam fin dalam bahasa Melayu apa Nisa? Sirip. Sirip dan juga ekor. Okey, Nisa punya ikan lebih besar, so mungkin itu adalah main fokus kita. Ya, baik. Jadi ikan saya perlu letak di mana cikgu? Tengah boleh? Terpulang pada bahagian tengah, mungkin di depan sikit lah. Okay, cikgu buat di bahagian bawah sikit macam tu. Ikan ini nak, mungkin sebab ikan tu dia tak berani. Ya, betul. Okey. Dan saya akan letak di sini. Dia macam nak berenang di atas sikit. Maksudnya yang kecil ni ikut mak dia. Betul. Ibu dia. Betul. Saya cikgu letak ekor. Okey. Jadi ekornya tadi sama seperti yang kita lakukan pada daun tadi ya. Sama saja macam daun. Cumanya kita nak dia lebih tebal. Kita tak nak terlalu kemik. Saya akan tambahkan ekor ikan ibu ikan tadi tu. Di hujung macam ni cikgu. Betul Lisa. Okey. Dah nampak dah. Rupa ikan saya. Okey. Comel ekor dia. Sebelah je. Okey, sebelah. Jadi dia akan sedikit melengkung. Okey. Sekarang cikgu tampal untuk sirip ikan tadi. Okey. Okey, tampal. Sirip ikan saya pun saya akan tampal. Wah. Okey. Siap dah ikan kita, Nisa. Dah nampak dah. Nanti mungkin kita boleh buat gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara yang dalam air tu, cikgu. Dalam air, mewakili buih-buih yang ada. Baik. Oksigen untuk ikan kita. Saya pun dah melekit dengan gam, cikgu. Tak apa, nanti kita cuci. Okey, baik. Kita dah nampak dah. Okey, cikgu nak buat gelembung udara. Gelembung udara. Okey. Kerja ni tidak terlalu remeh. Cuma kena sedikit bersabar. Sedikit bersabar. Okey, saya nampak bulu-bulu yang bergerak ke atas. Tambah lagi sikit. Tapi saya rasa kan cikgu, ikan satu macam tak lengkap je. Nisa nak tambah apa? Cikgu ada bawa special untuk Nisa? Saya nak tambah mata boleh cikgu? Saya nak bagi boleh. Dia mata lah. Supaya dia dapat melihat alam. Boleh cikgu? So kita boleh guna apa Nisa kat mata dia? Saya nampak cikgu ada bawa ni googly-googly eyes yang mana adik-adik boleh dapatkan. Cikgu berikan kuasa untuk menampal mata tu kepada Nisa? Ini adalah mata plastik yang biasa kita gunakan dalam apa hasil seni untuk menghasilkan karakter ataupun anak patung. Macam tu. Nampak tak? Dah macam berudu. Saya gamkan terus. Sesetengah mata tu kan cikgu dia dah dijual berserta dengan pelekatnya. Okay. Baik. Saya akan tambahkan mata pada ikan saya. Okey. Jangan lupa letak mata pada ikan cikgu ni. Baiklah. Anak dia buta. Saya akan tambah juga. Mungkin saya boleh gunakan pengepit.
Ah, betul Lisa, eh? Sebab dia saiznya terlalu kecil. Betul. Eh, untuk jari yang besar macam jari cikgu betul ni. Betul. Okay, yang sesuai kalau gunakan penyepit untuk bahagian-bahagian yang kecil tu. Okey, saya letakkan sedikit gam. Saya akan gunakan penyepit untuk saya letakkan mata di bahagian ikan. Tekan sikit supaya gamnya okey. Guna letak gelombang terakhir untuk Lisa satu. Baik. Okay. Ya, saya rasa okay, macam ini dah siap je hasil kerja kita, cikgu. Alhamdulillah. Aha. Senang saja penghasilan karya seni quilling kita yang bertemakan dunia aquarium ini ataupun haiwan-haiwan aquarium ini. Jadi jom kita tunjukkan kepada rakan-rakan kita. Ini adalah aquarium kita. Ya, dah pun siap. Bagaimana adik-adik? Rasanya agak mudah. Agak mudah. Ini untuk melatih kemahiran kita dalam menghasilkan karya seni quilling untuk peringkat pertama ni. Peringkat pertama. Ini baru peringkat pertama di mana adik-adik cuma perlu mahirkan diri dengan teknik gulung-gulung-gulung glue. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ahmad Nizam. Saya rasa saya nak letak cantik-cantik dalam bingkai. Lepas tu saya nak gantunglah dekat bilik. Cantiklah, saya dah ada akuarium. Alhamdulillah, Nisa. Alhamdulillah, yang ini okay, satu idea baru untuk penghasilan karya Nisa yang baru. Betul okay tu. Dan akuarium ini, cikgu, ikannya tak perlu dia pergi makan. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik semua yang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya dan Cikgu Nizam, di mana hari ini kita lakukan hasil seni berdasarkan teknik quilling. Saya akan jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam.